bakal nahan lapar sama haus pas puasa kan biasa ya. Walau alami dilema yang panjang selama laga playoff semifinal, dengan cederanya para pemain inti, dan kemungkinan gagal jadi juara, namun kabar kehadiran Red Sparks di Indonesia, untuk hadapi tim All-Star yang disaring dari pemain terbaik timnas, ternyata sudah penuh persiapan, baik dari panitia lapangan, dan Kemenpora. Mungkin bisa bercerita tentang bagaimana persiapannya atau seperti apa? Yang biasa bermain dengan saya yaitu teman kami untuk melawan tim Korea yang di situ. Keikutsertaan sang Megatron, Ratu Speak Petir, membela Red Sparks dalam hadapi timnas Indonesia, ternyata menjadi momok mengkhawatirkan buat kapten timnas. Pasalnya, Mega dan sang kapten merupakan sahabat lama satu perguruan di lereng Gunung Ciremai, Merapi, Pantai Selatan. Atas undangannya dan pemanggilannya, baru pertama kali ini diadakan di Indonesia dengan baik. Di laga, sebagai kakak dan adik satu perguruan, Mega dan sang kapten timnas, Wilda, ternyata telah buat kesepakatan. Dan Mega dan Wilda terlihat lakukan pembicaraan khusus, karena ini merupakan laga pertama. Mega dan Wilda akan jual beli Speak Petir dari satu perguruan. Mas, tapi Megawati jadi lawan, itu gimana kira-kira? Dijadwalkan, kedua tim ini akan diadu di arena tanggal 20 April tahun 2024 mendatang. Dan kita berharap, dia Giovanni Melena, sang monster Red Sparks, juga harus diajak sang kapten untuk nego, demi nama baik timnas Indonesia, di mata dunia. Demikian teman, kabar terbaru sang Megatron, Voli Korea, salam Speak Gacor Petir dari Korea, dan jangan lupa berbagi.